Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendudz, dan hari ini kita akan lanjut main Minecraft. Jadi langsung aja yuk kita main. Ini masih menguap, ini bisa kita lompatin. Oke, ini redstone kalau nggak salah. Iya, redstone. Dan sedikit gold. Gold ingot. Okay, masih cari-cari terus, bro. Lapis. Don't mind if I do. Okay, itu ada redstone lagi. Oh iya, hati-hati. Dandelionnya bisa kita ambil nanti buat bikin matahari. Oh iya, coal. Coal dan bikin torch sebelum gelap. Sudah gelap. Oke, dapat sedikit redstone lagi, bro. Oh, di sana ada itu. Spawner. Naiknya gimana? Mungkin biar cepet kita gini dulu, bro. Oke, itu laba-laba jelek. Oh my god, so many. Oh my god. Tadi kita hancurin ya. Itunya. Spawnernya. I don't know. Yang jelas kita dijatuhin sama dia. Oh my god. No, stop. Okay. Oh my god, banyak banget, bro. Aduh, ini ide buruk, bro. Oh my god, kita nyaris mati. Kabur lu. Oh. Tapi kita jadi nemu lapis lazuli. Oke, aku dengar bunyi ender atau silverfish, bro. Nggak tahu. Oke, kita jangan anjak itu. Itu ide buruk. Jadi kita bikin aja tangga, bro. Lewat sini mungkin. Kasih torch. Mungkin ini taruh sini, bro. Biar gampang tuh aku ganti-gantinya. Dia nggak bisa kesini ya. Oh my god, so many, bro. Oh my god, no. Okay. Di sana ada creeper. Nggak tahu apa. Yang jelas gini kita bikin terang dulu biar nggak muncul laba-laba lagi. Okay, level 15. Dan ada beberapa harta. Wheat. Power level 3, bro. Wow. Oke, bro. Kita tinggal bikin bow. Terus, bow-nya kita kasih ini. Enchanted book, power level 3. Sama kita kasih infinity. Udah, bro. Top chair, bro. Kita bisa mana-manain. Dan ada iron horse armor. Kayak kita bisa nyerang zombie dari jauh. Secara tak terbatas. Secara unlimited infinite mulai sekarang. That's pretty good, right? Okay, laba-laba dan skeleton. Dia nggak bisa kesini ya? Okay, ada bunyi skeleton.
Kita balik dulu aja deh, bro. Kita coba bikin anvil. Oh ya, kita butuh banyak iron. Jadi selama perjalanan pulang, kita bisa coba ambil iron-iron yang ada, bro. Mungkin kita ambil sampai 2 stack gitu. Yeah, that's fine. Mungkin butuh setengah stack, mungkin 30-an ya. 30-40-an, bro, buat bikin satu anvil. Tapi nggak apa-apa, kita bisalah ngumpulin satu stack iron ore. Di sini banyak banget iron. Mungkin sambil nyari, terus nyari diamond, bro, supaya bisa bikin apa namanya, enchanting table. Aku bingung, bro, banyak banget yang harus kita lakukan. Jadi kita bikin bow yang infinite dan power level 3 aja, bro. Oh, nggak kelihatan. Udah berapa? 26 baru. Butuh lebih banyak, lebih banyak. Oh, creeper. Yeah, dia mau kesini, bro. Oke, kita bisa ngelilingin lava ini, bro. Siapa tahu ada diamondnya. Jadi aku coba aja ya. Mungkin ada diamondnya di sekitar sini. Nope, nggak ada, bro. Kayaknya juga iron ore di rumah cukup deh buat. Mungkin di rumah ada sekitar 30-an juga ya, bro. Kayaknya masih cukup deh buat bikin anvil. Jadi nggak apa-apa, pulang dulu aja. Permasalahannya, pulang kemana, bro? Aku nyasar. Kayaknya ke atas sana. Situ belum ditelusurin. Iya, harusnya sih ke atas sini, bro. Mudah-mudahan bener. Yap, ke sana. Nggak kelihatan. Ngumpet dia, bro. Cuman 2, tapi lumayan. Kita butuh satu gravel, bro, buat bikin flint and steel. Kita harus punya geretan buat nanti ngebakar jaring laba-laba yang ada di tambang tua itu, bro. Itu kita bakar aja nanti. Jadi untuk sementara itu udah ada gravel. Flint. Oke, kayaknya bukan ke sini deh. Bener deh, ke sini. Itu dia, jalan pulang. Oke, ambil lagi ironnya. Ini kemana, bro? Ke sini. Oh ya, ke sini. Oke. Tuh, kita bikin tanda. Ambil. Banyak banget, bro. Sini juga ada ya. Oke. Tadi kalau nggak salah, sekitar sini juga, itu dia. Oke. Di jalan-jalan buntu juga masih ada ya, bro. Kesana terus juga ada kalau nggak salah. Yap. Oh, oke. Very nice. Kita butuh 5 lagi.
5 iron ore lagi, bro. Okay, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.